وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hai pelosok Nusantara, kali ini kami ada di Masjid Al-Baitsu, Dusun Sumber Desa Kepyar Guna mengikuti acara istighosahan di malam 10 Muharram. Juga dilanjutkan acara santunan anak yatim di Dusun Sumber. Juga pengarahan-pengarahan nanti akan disampaikan oleh Bapak Harno Sekretaris Desa Kepyar N, Bapak Kayat Lura Dusun Sumber. Oke pelosok Nusantara, selamat menyaksikan. Sedoyo wali santri Majid Mabar Ulum, baik kakung mah putri sedoyo kemawon ingkang tansah kawula betosi. Ugi dumateng sedoyo jamaah pengaosan saking Sumber Kepyar, saking Delik Kepuh, Tuwin Nosorjo, Tuwin Suwaru ingkang tansah kawula betosi. Ugi dumateng panjenipun Bapak KKN Tuwin Masipun saking IAIN Ponorogo ingkang tansah kawula bektosi. Ugi ugi dumateng sedaya santri putra putri Madin Mambur Ulum ingkang tansah kawula tresnani, ugi ingkang tansah kawula bagaken. Ugi dumateng sedaya santri grup hadroh selawat al-abror ingkang mijil saking laladan Sumber Kepyar Purwantoro Wonogiri ingkang tansah kawula bangga dan ugi
Boten kata lumben jumateng niku sound system SIR audio ingkang senantiasa selalu mendampingi wonten acara-acara ingkang sae wonten ing masjid menika ingkang tansah kawula tresnani ugi ugi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sederengipun kawula lajengaken agen kawula matur sumangga kanthi kawula dherekaken kita tansah aturaken puja telasan puji syukur tasyukur kita boten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi biyaqulina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli nikmah. Keraton pun nopo Gusti Allah sampun maringi kita mampinten pinten kanikmatan kawilujengan kesehatan taufik maunah wabil khusus hidayah pun dumate kita sedoyo sehingga kita taksih saged sareng-sareng makempal manunggal wonten ing mriki majelis kanthi niatan sepindah yupiah ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang salah sipun menika kita ngawontenaken acara ingkang sampun lumampah sampun mampi terbitan tahun ingkang menika setiap malam 10 Asyura utawi 10 Muharram kita ngawontenaken mujadah istighosah yutulung dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala dipelajengaken nggih menika santunan nari yatim sedusun sumber mugi kita sareng-sareng nggih menika tansah remen cinta dumateng Kanjeng Nabi wonten ing dalu menika mugi-mugi acara ingkang sae menika estu-estu tansah pun ridho dening Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tansah beto manfaat maslahah barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rahim dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan diatur Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ugi kan di pangajap kan di pamrih mugi-mugi nanti ngaturakan sholawat kula panjenengan sami ing kepenipun kancan dipun dangu minangka umatipun minangka kedherekipun satemah pikantuk sampaat pitulungan benjang wonten yaumul akhir. Allahumma amin. Nggih para rawuh jamaah Masjid Al-Baitu wiwit saking Pulau Sorjo Lekepo, Suwaru, Kupi Sumber, Niki rawuh wonten Pak Kadus, wonten Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, sedaya takmir masjid musola, sedusun sumber, ugi wonten adik-adik KKN, Bapak KKN, mas-mas KKN dari IAIN Ponorogo, ugi sedaya jamaah, kakung istri dan mugi kemawatan satu dan rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syahadana la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Al mukarram panjenenganipun para kiai, para ustaz, ustazah ingkang tansah kinurmatan maliki kunjuk panjenenganipun Bapak Ustaz Ridwan kang tansah kula hormati maliki kunjuk panjenenganipun Bapak Sekdes, Bapak RW, Bapak RT kang tansah kula hormati lan ugi sedaya para jamaah utawi warga masyarakat wonten ing lingkungan Dusun Sumber kang kula hormati adik-adik KKN saking IAIN Ponorogo kang tansah kula hormati adik-adik sedayanipun saderengipun sesarangan monggo kederaken ngaturaken los puji dan syukur wonten karsa dipun Allah Subhanahu wa taala kanthi temen ing wekdal kali menika kula dalem panjenengan sami taksih kakempal manunggal kanthi kawontenan sehat lan gan wonten menika monggo dipun paringi barokah donya akhiratipun Allahumma amin. Bapak, tukimun, tukimun.
perwakilan saking KKN Bang Satu plus Mas Satu monggo nderek bagiaken. Sekretaris Desa Kepiar memberikan arahan, beliau menghimbau agar anak-anak yang tidak sekolah agar bisa sekolah lagi, dan juga menghimbau untuk anak sekolah di jam 7 malam untuk disiplin belajar, untuk mengurangi ketergantungan terhadap handphone, dan anak-anak juga diharuskan ngaji untuk memupuk keagamaannya agar nanti menjadi anak yang mengerti sopan santun, anggah ungguh, dan lainnya. Pak Sekdes juga mengatakan akan dibentuk Satgas untuk menangani hal tersebut. Kami juga menjelaskan apa yang tadi Bapak Kayat Lurah Dusun Sumber katakan. Arahan beliau untuk warganya, agar lebih waspada, karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, karena salah satu warga ada yang kemalingan, kejadian di Dusun Sumber. Yang biasanya pintu tidak dikunci harus dikunci. Yang mempunyai pintu pagar besi yang biasanya terbuka agar ditutup dan dikunci. Pak Kayat menghimbau warganya untuk saling jaga di lingkungannya masing-masing.